Selamat datang di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan, tempat kami mengubah literasi dan numerasi menjadi prioritas utama. Berikut praktik baik peningkatan literasi dan numerasi yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan. Kami memulai setiap hari dengan literasi 15 menit. Di mana siswa kami membaca dan berbagi cerita. Memupuk cinta akan literasi. Kami percaya pembelajaran berpusat pada siswa dengan diskusi yang mendalam memperkaya literasi dan numerasi mereka. Pondok online yang kami fasilitasi dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung mereka di luar kelas. Pondok online kami manfaatkan sebagai kegiatan belajar siswa di luar kelas. Di pondok online, siswa dapat melakukan kegiatan membaca buku, berdiskusi, dan mencari literatur materi pembelajaran melalui Chromebook yang disediakan sekolah. Saya merasa senang belajar di pondok online. Di pondok online ini selalu disediakan buku-buku dan Chromebook yang dapat kami gunakan untuk mencari literatur dalam belajar. Sebagai guru, menurut saya banyak perubahan positif yang saya rasakan melalui kegiatan literasi dan numerasi. Salah satunya, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar dan berani mengungkapkan pendapat. Melalui kegiatan literasi dan numerasi, saya merasa banyak informasi yang saya dapatkan, sehingga memudahkan saya dalam mengikuti kegiatan belajar dan saya menjadi lebih aktif. Podcast Pantry adalah wadah kreatif kami untuk berbagi informasi dan menginspirasi siswa lain dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Menurut pengamatan Bapak ini, bagaimana minat dan kemampuan literasi siswa di Bangka Belitung ini? Oke, baik. Tentu acuan kita tetap data ya, yang berasal dari pelaksanaan AKM pada tahun 2022, dimana bahwa bisa dikatakan nilai rata-rata ya, jika disandingkan dengan rata-rata nasional, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan literasinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, tertera bahwa 1,8 dibanding rata-rata provinsi nasional yang 1,7 dengan rentang nilai 1 hingga 3 seperti itu. Kerja keras siswa kami telah membuahkan hasil yang luar biasa dalam literasi dan numerasi. Thank you.
kami berharap semangat literasi dan numerasi di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan dapat menginspirasi sekolah lain untuk melakukan hal yang serupa. Meningkatkan literasi dan numerasi bukan hanya tugas sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung perjalanan literasi dan numerasi kami di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan, tempat di mana literasi dan numerasi tumbuh dan berkembang. Mari bersama-sama membangun masa depan cerah melalui literasi dan numerasi yang kuat.